Oke, gue Haji Pulung dan hari ini kita main Need for Speed Heat lagi cuy. Oke, yoi. By the way, gue di awal video mau ngucapin banyak-banyak terima kasih ya buat kalian yang udah selalu stay, support, dan ya gitulah semuanya ya. Makasih banget, gue udah di 100 ribu subscriber teman-teman ya. Dan kayaknya gue cuman bisa ngasih apa ya, ngasih giveaway kecil-kecilan nanti ya. Nanti aja bakalan gue umumin di next-next video. Semoga giveaway-nya juga bisa berjalan dengan lancar gitu aja cuy. Dan sekali lagi makasih. Gak ada kata-kata lain selain itu karena yang ngebikin segitu tuh ya kalian itu gitu masalahnya gitu ya. Jadi saya ini bukan siapa-siapa sekali lagi gitu. Oke, kalau gitu hari ini kita lanjut gameplay dari Need for Speed Heat cuy. Dan hari ini gue pengen nih ya, entah kenapa gue kepengen ngeliat ini mobil cuy, Lamborghini Countach ya. Ini sebenarnya udah request lama tapi gue belum sempet ngebikinnya ya. Baru kali ini gue bikin nih cuy. Yo, yang request-request udah lama nih ya. Oke, langsung aja kalau gitu kita beli cuy. 216.500 boleh lah. Enggak begitu mahal kok. Coba kita cobain standarnya dulu anjir. Enak enggak nih gitu loh kan? Wow. Wow. Emang eksotis emang mobil ini, kayak robot gitu loh. Wah, oh, mantap sih cuy. Suaranya boleh lah. Oh, boleh. Handlingnya kayaknya enak nih, kayaknya ya. Kayaknya ini belum, masalahnya belum dimodif yang kenceng-kenceng ini masalahnya gitu. Kita lihat abis ini cuy ya. Gila mantap nih. Oke. Lampunya pop up gitu ya. Waduh. Oke lah, langsung aja kita ke part customization ya. Di bagian body nih, aduh udah gak sabar gue. Customization ratingnya gak gue lihat tadi. Aduh, salah. Windowsnya bening aja biar kelihatan mukanya si Bambang. Oh, alchemist cuy. Gak bagus, sumpah gak bagus. Lah ini bedanya apa cuy? Ada, oh itu nongol gitu ya. Berarti nggak bisa ditunjukin tuh lampunya, gimana caranya gitu kan. Oke, front bumper ada dua. Oh ini sama ini ya. Emang kayak robot mobil ini cuy. Gila loh. Change view dulu. Waduh nggak bisa ya. Bingung gue. Ini aja lah. Menurut gue ini yang pas sama hati gue aja. Terus splitternya ada alchemist, alchemist gini aja sih ya. The carbon, carbon, wow. Carbon, carbon dan speed hunter. Wah, keren cuy ini cuy. Boleh lah. Speed hunter ya, mantap. Oke. Apalagi nih? Front fender ya. Front fender, makin-makin ya kayak robot ya kalau kotak-kotak gini. Gue pakai yang ini aja, yang white body. Oke. Terus di wing mirrornya, wow, kok gitu nempel gitu sih. Gila, lucu sih tapi, waduh, kayak orang kayak nangis gitu kan. Wah, udah standarnya aja lebih bagus. Dan di bagian side skirtnya, wow. Wow, nah ini nyatu sih sama white bodinya, boleh sih, boleh. Rear fendernya ada dua juga. Oh, gini sama gini ya, ya udah. Emang gue cari yang nyatu aja, gila keren loh cuy, mobilnya. Mobilnya kayak robot seriusan deh. Dan sound system yang nggak ada gunanya ini kita beli aja. Abis itu spoiler nih cuy, neck tags. Kayak ductil tapi gimana ya itu, susah juga. AR performance, Voltec Racing, Voltec Racing. Ada lagi Voltec juga yang kayak gini ya cuy ya. Ntar ini bisa, biar pas gitu cuy. Ini pendek gitu kan.
Gila mantap kayak ikan hiu ya. Gila ini mantap loh, serius. Ya udahlah, gue pakai ini aja cuy. Mantap. Wow, lebih gede dari bodinya itu. Frame-nya dulu. Oke. Oke, habis itu ininya gue ganti ya ini bolehlah. Need for Speed Heat. Dan teksnya gue kasih robot aja ya. Karena Lamborghini ini tuh menurut gue kayak robot gitu cuy bentuknya gitu kan. Oke, tail light-nya cuman mantap sih ini, bersih gitu kan. Oke, gila keren loh. Terus ada bagian rear bumpernya, nggak ada cuy. Rear bumpernya nggak bisa diganti ya. Terus apa lagi nih? Exhaust. Nggak ada yang bagus sumpah. Nah yang bagus cuma ini doang cuy. Jadi nggak perlu diganti dah. Diffuser coba gue lihat. Wah ini keren sih. Ini keren sih ini. Yang karbon ini cuy, serius dah, gue pasangin lah. Nah kan, demen gue ngeliatnya cuy. Mantap. Oke, dan velgnya untuk bagian belakang gue pakai Nextex Turbo Fun Concave Disc nih. Gue pengen aja pasang velg ini di Lamborghini ini cuy. Kayak robot, serius dah. Warnanya tetap aja sih. Dah segitu-gitu aja. Nggak gue ganti ya. Terus tayarnya gue pakein yang yang gini. Stretch, brake disc nih nggak kelihatan ya cuy ya, biasanya sih ini, biasanya, dan kalipernya juga nggak kelihatan nih, ya nggak? Oh ada Lamborghini tapi aftermarket ya, nggak kelihatan tapi cuy, ya udahlah gue pakein Lamborghini aja cuy, nah, mantep nih. Oke udah, bagian depan sekarang. Nah, untuk bagian depannya gue pakai Workmaster M1 nih ya. Emang sengaja gue bedain, gue pengen kayak gini modifnya emang. Dan warnanya gue ganti dulu jadi hitam. Oke, udah. Size-nya segini. Oke, mantap. Tires-nya sama. Yoi, gue pengen build kayak gini cuy emang cuy. Serius dah. Brake disc-nya kelihatan kalau yang depannya. Dan kalipernya gue pakein Lamborghini aja. Wow, keren cuy. Wuh, mantap. Oke, abis itu di efek kita kasih air sus lah, gila. Gila, mantap banget. Dah. Dan gue kasih sedikit livery pastinya ya. Oke. Dan akhirnya kelar juga gue bikin liverynya cuy ya. Karena ini temanya robot, jadi gue bikin liverynya, bukan temanya sih, mobilnya. Mobilnya kayak robot, serius dah. Eksotis banget di mata gue, bener-bener dah. Dan ini gue bikin liverynya kayak gini teman-teman ya. Kalian bisa lihat atau nanti buat inspirasi kalian buat di Need for Speed Heat Studio kalian. Misalkan kalian pengen modif-modif atau di game kalian sendiri gitu kan. Sebenarnya nggak sama sih ya, sama kayak velgnya. Sebelah kanan kiri emang sengaja nggak gue samain liverynya. Seperti inilah pokoknya intinya. Cocok banget deh ini menurut gue deh. Kayak tematik robot-robot gitu cuy. Serius dah, mobilnya kayak robot masalahnya. Gitu loh. Jadi gue pakein liverynya kayak gini. Oke, langsung aja kalau gitu kita ke part yang penting yaitu performance cuy. Kita lihat dulu nih engine-nya cuy, yoi. V12 449 horsepower 52 liter ya. Oke, kita lihat dulu ada swap engine apa aja. Flat 12. Oke, ada V8. V8 lagi. Ada V12 yang 600. Mantap nih. Ada V10 601. Gila. Gila ya. Ada V6. Terus ada V10 lagi nih. Wow. Garang sih. Ada V8 710 HP. Dan yang terakhir ada V12 730 HP. Aduh, nggak demen gue sama itu cuy masalahnya.
kurang gitu kan. Dan ini kayaknya meskipun gue swap ke yang paling akhir sama aja hasilnya. Aduh, gue demen ini deh. Serius deh, V12 yang itu deh. Oke, kalau gitu gue pakein ini aja cuy. Dan sekaligus gue up-upin mesinnya. Oke, gila ini kayaknya suaranya bakal lebih garang sih ya. Kita coba nih. Wow, mantep sih. Oke, satu lagi nih. Gue masih kelupaan ya, exhaust sound-nya cuy. Sekarang jangan sampai lupa. Oke, kita tuning nih. Nah ini nih keren nih cuy. Mantap. Oke, langsung aja gue bawa ke balap pastinya ya. Gila ini keren banget mobilnya cuy. Oke. Oke, dan kita udah di race-nya sekarang. Langsung aja kita coba ini mobil eksotis Lamborghini Countach ya. Gila, mantap-mantap nih musuhnya nih ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita start cuy. Seperti biasa cuy. Abi pulang mah balap belakangan ya, biar seru, biar seru, biar seru. Yoi. Gila. Ngepur dulu sekilo gitu kan. Yoi. Juara pertama sekilo langsung gas kita ya. 8, 9, 10. Oke, mantap. Yoi. Gila, keren loh mobilnya loh. Oke, jalan lurus. Wuhu. Yoi. 383 mentok. 383 cuy mentoknya cuy. Gila, mantap. Mantap belokannya cuy. Gak salah ini mobil. Speed segitu loh belok enak banget ini mobil. Oke, mantap. Terbang, terbang dong mobil gue dong. Aduh, critical damage gue. Bener-bener nabrak gitu doang critical damage gue. Oke, kita kejar ya, pelan-pelan. Pelan-pelan gue. Wah, ditabrak dong gue dong. Kurang ajar. Kurang ajar sih itu sih. Itu kurang ajar itu sih. Ngeselin itu wah. Sumpah ngeselin itu. Ini gue nabrak sekali lagi hancur nih mobil gue ini. Serius dah. Awas cuy. Oke. Wah, dihalingin gue. Bener-bener rusak mobil gue udah. Rusak, rusak udah mobil gue udah. Nah, karu-karuan udah. Gila loh. Serem amat gitu kan musuh-musuhnya. Sumpah dah. Wah gila, rusak parah ini mobil gue. Udah gak ada obat ini, gak ada obat ini serius dah. Gila, masih panjang treknya. Oke, sumpah. Oh, sumpah. Sumpah. Beloknya gitu amat gitu kan. Masalahnya habis ini sih. Oke, nos. Salah dong habis. Tuh mau belok gitu kan. Mau belok gitu kan. Aji Pulung, kamu kenapa? Kamu kenapa, Aji Pulung, ha? Hah? Mau belok malah nos gitu kan. Aduh, gila seru banget ini balap aja cuy. Ini apaan itu? Itu apaan itu? Dikit lagi cuy. Dengan keadaan mobil gue yang udah rusak parah ini cuy. Critical damage udah. Yoi, jangan salah cuy. Gila, juara satu. Good.
by Lamborghini itu cuy. Kepencet shiftnya, jadi ngepot gitu kan dia. Oke, nos terakhir. Oke. Udah 90% masalahnya ya. Gila, mantep nih cuy. Gila. Gue udah tahu kalau ini critical damage. Udah enggak usah dikasih tahu, udah menang, udah di Cipulung, udah. Gila. Seperti biasa tetap sama kebarbaran ya kalau balapan gitu kan. Gila, rusak parah loh mobil gue loh. Lamborghini gue, astaga, critical damage ya. Sampai bunyi-bunyi itu. Wah, gila. Aduh, nggak ngelihat gue. Bener-bener dah. Halo, rusak. Gue ke ini dulu lah, cuy. Gue ke ini dulu lah. Gila, keren parah sih ini mobil, cuy. Udah rusak parah ini, harus gue balikin ke bengkel dulu, cuy. Hai, kalau gitu video kali ini segitu aja dulu, cuy. Makasih buat yang udah request juga ya. Nih, mobilnya gue bikin kayak gini, cuy, yang udah request gitu. Dan semoga kalian terhibur pastinya. Pasti terhibur. Gitu kan? Oke. Kalau gitu video kali ini segitu aja dulu. Gue aja pulung, gue pamit dulu, cuy. Sampai jumpa di next video.